Oke, teman-teman, sudah 15 orang. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bapak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi wabarakatuh. buat yang beragama lain. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang overloading operator. Jadi, apa ketika teman-teman berbicara operator itu biasanya apa saja ya yang ada di benak teman-teman? Apa saja yang ada di benak teman-teman ketika kita bicara operator? Kita pasti tidak terlepas dari ini. Kalau ada operator dalam bahasa pemrograman, itu pasti berkaitan dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan yang terakhir, operasi pembagian. Jadi, ini biasanya dipakai untuk script apa membandingkan bisa atau mau menjumlahkan merubah angka suatu nilai itu juga bisa. Jadi, misalkan nih ada angka 1 supaya menjadi 2, maka apa yang dilakukan? Ditambah 1 bisa, atau 3 dikurangi 1 bisa, atau 2 dikalikan 1 bisa, atau 4 dibagi 2. Jadi ada banyak cara operator itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana menerapkan ini ke konsep OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Jadi, teman-teman, tadi sudah saya share materi ya. Nih, gampangannya. Jadi, ketika kita bicara, gak bisa dibesarin. Mana ya? View, view, view. View. Gak bisa ini. Oke, nggak apa-apa, wes. Oke, teman-teman, coba pakai mic. Mic ini saya. Oke. Apakah kelihatan? Nah, oke, kelihatan. Jadi, teman-teman. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam object-oriented programming, maka dia akan menjadi sangat kompleks. Akan menjadi sangat detail banget. Bedanya apa dengan yang biasa? Kalau yang biasa mau merubah nilai, kita bisa melakukan inputan dengan inputan bisa di apa bisa ditampilkan. Kalau ini itu harus dia harus melakukan apa suatu proses. Prosesnya ya pakai operator tadi. Ini contoh, misalkan. Nih. Nah, di sini ada operator penjumlahan. Terus, gimana caranya supaya dia bisa digunakan? Jadi, langkah pertama adalah kita harus menginisialisasi dulu, menaruh fungsi atau variabel yang akan dipakai untuk penjumlahan. Atau kita siapkan dulu wadahnya penjumlahan. Terus kita juga siapkan dulu harga atau nilai atau wadah dari satuan harga. Terus kita juga harus menyiapkan total keseluruhan.
Terus kita juga menyiapkan harga, harga total harga. Nah, jadi kalau teman-teman apa punya barang dijual, itu kan ada harga satuan, ada harga apa lagi? Harga total. Terus ini supaya menjadi harga total biasanya kan bisa dilihat dari jumlah buah, ya kan? Jumlah buah kan ini sendiri kan nanti akan mempunyai nilai kan, sama jumlah jumlah buahnya, terus sama harga buah total, harga total, oh ini jumlah jumlah total jumlah, jadi nilai akhir istilahnya gitu. Nah, nih contoh di sini, ini wadahnya sudah kita siapkan, 4 di sini sudah kita siapkan. Terus berikutnya adalah kita buat apa, tipe data integer float kita pakai. Oke. Kenapa Pak kok integer sama float? Jadi kalau integer itu up, yang nggak ada koma-komanya, 0 sampai 9. Kalau float itu yang pakai koma, biasanya gitu. Nah, terus kalau sudah ini dimasukkan ke kelas buah. Buah ini dimasukkan ke dalam operator menggunakan operator penjumlahan. Terus dimasukkan. Oke. Pak, buah ini dari mana? Buah ngambil dari kelasnya. Nama kelasnya adalah buah. Jadi secara keseluruhan kita ambil apa? Fungsi yang paling besar atau yang paling gede. Buah itu kan banyak. Bisa pisang, semangka gitu. Nah, terus kalau sudah buah ini secara umum, maka kita masukkan kita protect atau kita private atau apa, function kita buat untuk dimasukkan ke fungsi. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya itu memuat dari tempatnya tadi atau variabel. Terus kalau sudah kita masukkan ke public. Publicnya apa? Buah ini dengan operator. Buah dengan operator. Ini buah mereference ke publicnya tadi. Operatornya apa? Bapak kok bisa menulis operator? Iya. Operator ini adalah ketetapan dari bahasa C. Ketika kita mau pakai, dia tinggal dituliskan operator. Jadi apa? Sudah ada ketetapan bahasanya gitu. Terus, setelah operator itu fungsi apa, Pak? Setelah operator itu adalah penjumlahan. Masuk. Oke. Penulisannya gimana? Itu sudah ketetapan, teman-teman. Nah, tinggal kita bungkus, kita mau menjumlahkan apa. Jadi sebelum ada ketetapan itu dimasukkan ke dalam apa? Kelas buah kayak gitu. Terus ditambahkan menjadi buahnya itu di sini. Balik lagi kan secara umum dulu buah, terus B2. B2 ini variabel yang akan kita mau bentuk buah apa. Terus ada buah B3. B3 total jumlah sama dengan jumlah buah ditambah jumlah buah, masuk ya. Total jumlah terus total harga, berarti harga buah ditambah harga B2 harga buah. Harga B2 harga buah ini untuk apa, Pak? Untuk harga buah awal atau buah pertama kali. Oke, kalau sudah kita masukkan di sini return. Terus kalau sudah, apa yang dilakukan, Pak? Setelah ini kita tetapkan bahwa kita cukup mau membuat apa, semua itu bisa
dilihat dari ini, kita hanya bermain di B2 saja, variabel B2 ini. Untuk melihat total jumlah, maka saya bermain dengan B2 jumlah buah atau inputan pertama, terus total harga, saya juga bermain dengan inputan pertama juga harga buah, ditambah B2 kali harga buah, kayak gitu. Nah, terus kalau sudah, tinggal dimasukkan di sini void info, teman-teman. Void infonya apa? Ya ini, total buah dengan total harga. Di sini kan total harga masuk, ya kan? Total jumlah masuknya. Ini ditulisnya total buah, tapi dia manggilnya ke total jumlah, kayak ini. Nah, apa fungsinya di sini? Jadi, ini nanti akan digunakan untuk menuliskan apa-apa saja yang akan ditampilkan ketika di running. Ketika di play, maka akan muncul. Oke. Kalau sudah, ini secara umum buah. Sekarang kita masuk agak detail ke sini. Kita mulai mengambil salah satu jenis buah, misalkan apel. Apel di sini akan kita panggil dengan apa? Kita referensikan kita apa struktur pemrograman objeknya kita arahkan dulu ke sini. Kalau sudah ini kita masukkan apel integer jumlah sama dengan 0 terus float harga 0,0. Pak, kenapa kok itu harus dinolkan dulu? Ya, karena basasi itu dimulai dari satu. Jadi ketika kita mulai dari jadi apa startnya angka itu dari satu, entah itu tipe data integer atau float, maka harus kita nolkan dulu 0, 0,0. Kalau sudah ini kita masukkan jumlah buah sama dengan jumlah. Jumlahnya lari ke atas. Tadi harga buah sama dengan harga-harga juga lari ke atas yang di sini tadi. Oke, kalau sudah kita masukkan void info apa? Apel jumlah buah. Jumlah buah manggilnya di mana? Ini ke jumlah berarti dia startnya dengan apa? Ini di daerah sini total jumlah. Terus harga buah juga ke total harga. Kayak gitu. Jadi mereference ke atas teman-teman. Pun begitu begitu juga dengan jeruk. Jeruk juga sama. Jadi ini sebenarnya ini ke sini. Sajane itu apa intinya sama semua. Ini kelas sampai titik koma ini sama sebenarnya dengan kelas ini sampai sini. Sama. Jadi saya mau nampilkan apel, jeruk, terus, oh sudah, cuma dua. Oke, sekarang ada yang belum kita masukkan. Apa itu yang belum kita masukkan? Kita kan tidak tahu nih, inputan dari jumlah buah atau harga buah, harga apel sama harga jeruk kita belum tahu. Terus tot apa jumlah apelnya berapa? Jadi gambarnya gini, jumlah satuannya buah belum tahu, harga satuan buah belum tahu, harga totalnya nanti tinggal menunggu itu. Harga apa jumlah total buahnya juga menunggu itu. Maka itu kita tetapkan di sini. Nih, buahnya buah ngambil ke atas ini di sini kelas buah terus kita masukkan apel apel ini tadi void infonya apa yang di apel kita lihat jumlah jumlah buahnya berapa 6 nanti ketika ditulis jumlah apel maka 6 ini akan dibaca sebagai jumlah buah. Terus harga apel berapa? 9.000. Maka 9.000 ini akan dibaca sebagai harga buah.
kayak gitu dengan mereference ke void info. Pak, kok bisa, Pak? Dia langsung manggil ke atas ini. Dia di sini. Apple, apple. Jadi di sini kan kelasnya apa? Apple kan? Apple. Maka dia manggil ke kelas. Lupa kok ada apple kecil. Apple kecil itu variabel. Jadi saya memanggil kelas apple itu dengan A-nya kecil. Kayak gitu. Apple kecil. Terus jeruk. Jeruk ini kita juga belum tahu jumlah buah sama harga buahnya. Maka harus kita tetapkan. Jeruknya itu jumlahnya 10. Ambil di reference juga dari function jeruk. Terus, apa dari void info yang ada di function jeruk. Terus, 5.000 ini adalah harga dari jeruk atau harga buah. Nah, ini kalau teman-teman cermati, semua menggunakan variabel yang sama, jumlah buah dengan harga buah. Nah, sama kan, jumlah buah, harga buah, jumlah buah, harga. Kok bisa, Pak, itu dipakai? Iya, namanya ini adalah UP. Jadi, di sini kita tetapkan variabel. Jadi, di sini sudah oke, kita tetapkan. Terus di sini tinggal memanggil. Kelebihannya adalah di situ. Ini dikaitkan dengan di atasnya. Makanya titik dua public buah. Nah, di sini. Terus ini juga kita apa kelas jeruk kita ambilkan kita reference dengan public buah kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah ini kita tampilkan apple.info. Info ngambilnya dari mana? Ini. Maka akan muncul jumlah apel sama harga apel. Terus jeruk juga sama. Nih. Lah sekarang hasil akhirnya apa, Pak? Buah. Buahnya apa? Apel ditambah jeruk. Berarti harga jumlah apel harga apel sama jumlah jeruk harga jeruk kayak gitu. Terus kalau sudah kita tampilkan di sini. Nah, buah.info, infonya reference ke mana? Ini. Info. Total buah sama total harga. Nah, kalau sudah ketika di running maka akan munculnya kayak gini. Jumlah apelnya 6. Tadi kan 6 inputan, 6 dengan 9.000. Terus apa di sini Apa? R 10 dengan 5.000 jeruk ini terus buah sama dengan apel ditambah jeruk maka apel ditambahkan dengan jeruk ini nah kayak gitu gitu teman-teman. Nah, apakah bisa Pak ini ditambahkan dengan fungsi lain? Misalnya saya mau nambahkan operator apa? Teman-teman mau nambahkan operator pengurangan. Apakah bisa? Iya, bisa. Tinggal dirubah saja. Nih. Misalkan ini saya apakah dia minus mau ya? Error apa enggak? Ya, dia error. Kenapa? Karena minus. Di operatornya kan tadi nih. Nah, gak mau dia. Kenapa? Karena di sini bedanya, kenapa kalau kita mau kurangkan gak mau? Karena kita sudah menetapkan bahwa operator yang digunakan adalah penjumlahan, bukan pengurangan. Kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti kalau misalkan mau pengurangan, harus masukin operator pengurangan dulu, Pak. Betul, harus masukkan operator pengurangan dulu. Nanti mau dicoba, silahkan dicoba. Gitu.
Gitu ya, Mas Rizal ya? Oke, Pak. Oke. Di modul D, tak ceknya. Di modul itu sudah ada apa skripnya lengkap. Nih, sudah ada skripnya lengkap. Di sini. Nah, nih sudah lengkap dia. Nanti nih bisa dicoba. Ayah gitu. Oke, di sini. Nah, ini ada ketetapan bahwa tidak semua operator itu bisa digunakan. Nih, titik, titik dengan perkalian, titik, titik dua. Ini operator apa ya? Saya baru tahu ini. Sih, kita cari di Google. Saya penasaran. OPG. Kalau di PHP dia kebaca apa? Oh, titik-titik dua itu nilai balik. Jadi kita memberi nilai, misalkan 10 dibagi dua, maka nilai baliknya berapa? Nol lah, kayak gitu. Kayaknya gitu ini. Kalau lihat dari statement. Oke, gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus ini juga nggak bisa tanda tanya sama size of. Tanda tanya titik dua sama size of. Gitu. Ini nanti silahkan dicoba teman-teman. Kalau mau merubah operator, Pak, gimana? Boleh, silakan mau diutak-utak boleh. Ini sebenarnya saya ada lagi jenis yang berbeda. Jadi, kalau ini tidak ada di modul, nyoba-nyoba sendiri. Nih. Nanti ini tak apa tak kirim aja ke grup. Nanti teman-teman bisa ngamati bedanya apa. Jadi bedanya dengan yang ini, kalau yang ini runtut dari atas. Kalau yang ini itu dia lebih fleksibel. Jadi di box itu lebih fleksibel di sini. Dia tinggal apa? Dia tinggal ini saja. Nah, ini fleksibelnya di sini. Jadi scriptnya itu lebih lebih simple yang ini. Kalau ini kan dia dari ini kelas dimasukkan lagi apa 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 gitu. Nanti di sini tinggal di info. Kalau yang ini itu lebih fleksibel. Jadi dia per itemnya langsung dikumpulkan jadi satu di bawah. Nah, kayak gitu bedanya di situ. Nanti tak kirimlah di grup. Oke, itu teman-teman. Pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Pertanyaan sih, saya sambil screenshot. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar. Komplain.
Oke, sudah. Saya kirim di grup. Teman-teman bisa dicek apa yang pembandingnya. Jadi nanti harapan saya teman-teman bisa mempraktekkan itu dan bisa apa nanti kalau ada kendala silakan bisa WA atau kontak di luar jam perkuliahan boleh. Jadi ya teman-teman, saya rasa cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nanti presensi saya set seperti biasanya. Oh ya, apa? Mungkin Bapak Ibu, Bapak Bapak dosen ya, kalau kalau di elektronika ya, itu mohon maaf hari kami Jumat kemarin dikosongkan kuliahnya, mohon maaf. Jadi kita kemarin studi banding ke ITS. Jadi melihat apa perkembangan apa yang bisa kita adopsi untuk dibawa pulang kayak gitu. Banyak banget. Bahkan kita kemarin juga ke pabriknya Selis. Iya, sepeda listrik, sepeda motor listrik yang Selis itu kita apa Gesit, kita ke Gesit kemarin, pabriknya Gesit di Surabaya kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita adopsi. Kebetulan ada anak elektro, anak departemen yang kita titipkan di sana. Sudah kita titipkan, sudah mulai jalan. Ini sudah tahun kedua. Kalau nggak salah itu. Oh. Itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya tunggu kalau ada kendala kita bisa apa Japri, kalau memang banyak yang kendala nanti bisa kita agendakan lagi Zoom bersama. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.